Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang sama-sama kita muliakan, Bapak Haji Alwi Tolak, yang hari ini akan memberikan mutiara Ramadan kepada kita semua. Yang kami hormati Pak Ketua Harian Kantor Masjid atau Bapak Pasmas Gorontalo, segenap pengurus Bikita Toba yang kami banggakan, dan jamaah Masjid Toba yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari yang ketujuh di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Maka wajiblah kita dan senang biasa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesehatan, sampai dengan hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa dengan tidak kurang satu apapun. Kemudian salawat dan salam mereka kita sampaikan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikut, dan insyaallah Quran rapatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Jamaah pecinta Toba yang memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh benar apa yang disampaikan oleh sekretaris masjid Toba, di mana masjid telah membuka perpustakaan dalam rangka minat baca daripada bapak-bapak sekalian. Kami menganjurkan kepada bapak-bapak sekalian untuk senantiasa menempatkan diri di waktu-waktu tersebut, datang di untuk paling tidak membaca satu buah. Tentunya buku-buku yang ada di dalam masjid ini adalah buku-buku yang ada kaitannya dengan agama Islam. Dan sebagian besar saya lihat seperti itu. Selain itu, bapak-bapak juga sekalian kami harapkan, kami anjurkan juga senantiasa datang ke masjid untuk berteraweh atau membaca Al-Quran. Bagi mereka yang belum tahu, silakan ada di bulan Ramadan ini kita tidak menutup dan kegiatan banyak belajar itu tetap bapak silakan datang karena di masjid ada guru dan ada juga buku itu yang disediakan. Kami beri kesempatan yang sebesar-besarnya karena kenapa kemudian mengingat ini juga merupakan salah satu entry point dalam pembelajaran pembinaan Ramadan. Kemudian kami mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Pak Haji Alwi Tolak yang hari ini berkenan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua melalui mutiara Ramadannya. Dan juga kami berterima kasih kepada jamaah masjid At-Taubah yang sampai saat ini dalam pelaksanaan buka puasa semua kita berjalan dengan tertib, dan insya Allah sampai dengan hari yang ke-30 atau hari yang ke-29 nanti kita tetap mengetahui kondisi tertib di dalam pelaksanaan buka puasa bersama ini. Tapi kami dari Malalami insya Allah ketika selepas satu Sawal nanti kita juga akan membuka buka puasa bersama puasa Sawal, insya Allah. Saya kira mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kasidin Ali, yang kami hormati Al-Ustaz Al-Mukarram Al-Win Ndoma, dan yang kami hormati Bapak Ketua Harian Takmirul Masjid dan Jamaah Masjid At-Taubah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang berbarokah ini. Selawat dan selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat dan kepada para tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kutum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah yaitu dengan tema syukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan aku tambah nikmat kepadamu, wa la in kafartum inna azabi lasyadid, dan sesungguhnya jika kamu ingkar maka azabku amatlah pedih. Oleh karena itu marilah kita banyak-banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita tetapi yang kita mensyukurinya. Bagaimana Allah akan memberikan nikmat yang besar kepada kita sementara nikmat yang kecil saja kita enggan untuk mensyukurinya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan cara apa kita mesti mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Tidak cukup hanya dengan untuk mengucapkan alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hendaknya kita banyak melakukan amal-amal kebaikan, mendirikan sholat, banyak melakukan amal-amal sunnah di bulan yang penuh barokah ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di bulan puasa ini marilah kita banyak-banyak bersedekah sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap anak cucu Adam memiliki 360 persendian dan setiap persendian memiliki kewajiban untuk bersedekah di pagi hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, seandainya jika 360 persendian itu dibebankan untuk bersedekah di pagi hari sebanyak Rp10.000, berarti dikalikan 360 yang kita harus keluarkan setiap hari adalah 360.000. Tapi Allah tidak ingin membebani hamba-hambanya. Allah tidak ingin menyulitkan kita dengan hal-hal yang tidak mampu kita melakukannya. Melalui sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap anak cucu Adam memiliki 360 persendian dan setiap persendian memiliki kewajiban untuk bersedekah di pagi hari, dan sesungguhnya dua rakaat di waktu duha maka itu mencukupi untuk itu semua. Oleh karena itu marilah kita banyak-banyak melakukan amal-amal kebaikan di bulan puasa ini. Marilah kita mendirikan amal-amal sunnah yang telah diwariskan baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati suatu pemukiman, kemudian dia mendapati sekelompok orang sedang berkumpul. Kemudian Rasulullah mendekati kelompok tersebut dan Rasulullah bertanya, sesungguhnya apa yang sedang kalian lakukan di sini? Kemudian mereka menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya orang kaya itu telah memborong semua pahala. Dia sholat sebagaimana kami sholat, dan dia berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan dia bersedekah melebihi harta yang dia miliki. Kemudian Rasulullah katakan, bukankah ada suatu hal yang dengannya Allah telah
kebaikan kalian dapat bersedekah. Kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah berkata, sesungguhnya setiap kasbi adalah sedekah, dan setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, dan setiap takbir adalah sedekah. Bahkan di antara salah satu dari kalian, ketika dia berhubungan intim dengan pasangannya, maka itu adalah sedekah. Kemudian salah seorang dari mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah jika kita melampiaskan syahwat kita kepada seseorang, apakah kita mendapatkan pahala? Kemudian Rasulullah jawab, apakah menurut kalian jika seseorang melampiaskan syahwatnya di tempat haram, apakah dia memikul dosa? Kemudian mereka menjawab, ya benar ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, begitupun sebaliknya, jika kalian melampiaskan syahwat kalian di tempat yang halal, maka kalian akan memperoleh pahala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak beramal di bulan puasa ini. Sesungguhnya waktu itu adalah pedang. Jika kita tidak memotongnya, maka dialah yang akan memotong kita. Jika kita tidak menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang baik, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang batil. Oleh karena itu, marilah kita banyak-banyak meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami syukurkan Waalaikumsalam Oh, that.
Thank you.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.